Oke, hai, selamat pagi, balik lagi di channel YouTube Kelas Pagi. Kali ini guys, kita akan ngomongin apa itu scanography. Scanography adalah gimana cara kita mengcapture sebuah image dengan menggunakan sebuah scanner yang ada di lingkungan kantor kita, di rumah kita, di warnet, di wartel. Tempat kalian main Dota atau main CS atau main RO, biasanya ada scanner, kalian bisa pakai itu. Kalau menurut Wikipedia, scanography adalah intinya kita cuman motret pakai scanner. Caranya adalah seperti ini. Simpel, kita harus menyiapkan sebuah komputer dan juga sebuah scanner. Nyalain scannernya, nyalakan komputernya, buka scannernya, kita buka aplikasi untuk men-scanning. Nanti kalau ada yang nanya aplikasinya harus itu, enggak, kalian bisa pakai Photoshop, kalian bisa pakai apapun itu, Corel juga bisa. Yang penting bisa import dari device. Ketika lampu ini sudah siap, dia akan balik lagi ke atas dan kita sudah siap untuk men-scan muka kita atau apapun itu. By the way, kalau kalian mau nge-scan muka kalian di scanner bisa high res banget. Hati-hati, mendingan kalian merem daripada kalian buta seumur hidup. Oke, ini dia hasilnya. Kalau kalian mau lebih perfect lagi, kalian harus bersihin dulu si kaca ini karena nanti biar nggak terjadi bintik-bintik putih semacam ini. Itu tadi scanography, semoga berguna bagi kehidupan kalian. Like and share video ini, share aja sih, subscribe kalau mau. Kalau nggak ya nggak apa-apa, asalkan di share aja karena siapa tahu berfaedah bagi orang lain yang menontonnya.